Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Nuh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Penerbitan buku-buku sejarah usaha ke arah melestarikan sejarah Brunei. Daerah Temburong menawarkan destinasi percutian menarik dengan inap desa berkonsepkan riadah. ...199 buah buku telah diterbitkan oleh Pusat Sejarah Brunei dari tahun 1993 sehingga 2023. Terdiri daripada 122 buah buku, 22 buah jurnal Darussalam, 54 buah majalah pusaka dan 1 majalah wahana sejarah. Pada tahun ini, 7 buah buku baru diterbitkan terdiri daripada buku ilmiah, majalah dan jurnal Darussalam yang dilancarkan semasa Pesta Buku Brunei. Pusat Sejarah Brunei bukan sahaja menerbitkan buku-buku ilmiah, bahkan juga menerbitkan buku-buku berbentuk cerita bergambar sejarah Brunei yang dapat dijadikan bahan bacaan kanak-kanak. Salah satu buku terbitan Pusat Sejarah Brunei ialah Sultan-Sultan Brunei, sebuah biografi ringkas. Menurut pengarang kanan bahagian penerbitan dan pemasaran Pusat Sejarah Brunei, buku tersebut amat sesuai untuk dibaca oleh kanak-kanak kerana berkonsepkan infografik bermula daripada Sultan Brunei yang pertama sehingga Sultan Brunei ke-29. Buku-buku dalam bentuk sejarah. Jadi unsur-unsur sejarah itu adalah satu fokus, fokus Pusat Sejarah Brunei ke arah melestarikan lagi sejarah Brunei itu kalau boleh ke peringkat antarabangsa lah, macam tu. Jadinya kita ni adalah tanggungjawab kita bersama lah, jadinya Pusat Sejarah Brunei ini memegang amanah tersebut lah untuk menjadi ristaan kepada generasi akan datang. Buku-buku tersebut boleh didapati di kedai buku Pusat Sejarah Brunei semasa waktu bekerja. Pusat berkenaan sedang menawarkan potongan harga sehingga 60% sehingga 6 Januari 2024. Dua wanita tempatan mula mendapat perhatian ramai apabila mengusahakan kitar semula bagi menangani pembuangan sampah. Bagaimana mereka berusaha mendidik dan menggalakkan masyarakat ke arah gaya hidup yang lestari. Butirannya bersama pewarta RTB Aisyah Jailani. Kaimana merupakan kedai pertama di negara ini yang menawarkan perkhidmatan isi semula barangan keperluan harian dengan menggunakan botol atau bekas yang boleh digunakan semula. Sebagai perusahaan sisa rendah, Kaimana menawarkan pelbagai produk makanan, bahan cucian dan produk penjagaan kulit yang memenuhi kehendak pelanggan. Uniknya, pelanggan cuma membayar harga kandungan, bukan pembungkusan. One thing that we want people to know is that the jars that they bring or the bottles must be dry and they must be clean because otherwise we can't fill them because especially for tea it's going to be moldy and then for soap there might be cross contamination. Kedai ini juga turut menjual produk-produk lestari atau bebas plastik. What we're really hoping to do with Kaimana is raise awareness and educate. And we hope to encourage customers to find out about low-waste shopping and how it's actually easy to do and not super expensive. So once you can start refilling all your bottles, then you feel good about it. And we hope in the long run more and more people learn how to shop like this so that our impact can be bigger. Berdasarkan statistik Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi, sehingga bulan September lalu, lebih 115,000 tan metrik sampah domestik dilupuskan di tapak pelupusan di seluruh negara berbanding lebih 149,000 tan metrik pada tahun lalu.
Justru, inisiatif kita semula ini merupakan sebahagian daripada gaya hidup sifar sampah atau kadar sisa rendah demi menjaga kelestarian alam dan kesejahteraan bersama. Aisyah Jailani melaporkan untuk Berita RTB. Tiga pelajar tahun 10 menyertai The 13 ASEAN Plus 3 Student Camp for the Gifted in Science di Republik Korea. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Hanya kurang seminggu sahaja lagi penggal pertama persekolahan akan bermula. Pagi tadi, Minda Youth Movement memulakan projek Minda Prihatin, kedai komuniti di Pusat Belia Daerah Blight. Projek ini menerima barang-barang sumbangan daripada orang ramai yang kemudian akan diserahkan kepada keluarga-keluarga terpilih yang amat memerlukan untuk berbelanja secara percuma. Oleh itu, sokongan dan sumbangan orang ramai adalah dialu-alukan sehingga esok bermula pukul 9 pagi hingga 4.30 petang. Dan untuk 29 sama 30 hari bulan adalah dua hari di mana kami akan memanggil keluarga-keluarga ini nanti, iaitu seramai 84 buah keluarga. Itu adalah dua hari untuk mereka kira berbelanja di sini lah, mengikut mukim masing-masing. Harapan saya mudahan projek ini dapat menolong keluarga-keluarga yang memerlukan, yang sebenarnya kita ketahui di luar sana masih banyak lagi keluarga yang memerlukan. Dan juga saya berharap sesiapa sahaja yang turut serta menjayakan projek ini untuk mendapat pengalaman-pengalaman yang bagus daripadanya. Ingin merasai pengalaman unik beriadah sambil memancing, apa kata Auda meneroka ke Kampung Belais dan Buda-Buda di daerah Temburong? Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti laporannya. Majlis Perundingan Kampung MPK Belais dan Buda-Buda menyediakan 12 buah pondok untuk beriadah sambil memancing ikan. Selain itu, para pengunjung juga akan merasai pengalaman unik untuk menghirup udara segar dan menyaksikan pemandangan hijau. Sini kami dapat memancing, itu kami ruangkan masa sama keluarga kami di sini. Lagipun jarang-jarang kami kembali, kita kami kembali itu. Pondok sini itu bisa pulang, bisa ada tempat memancing, ada tempat anunya, apa, pemandanginannya itu bisa ya, bah. Suasananya itu suasana kampung, sajuk apa itu ini, siapa tuh kami memilih Temburong. Berikutan sambutan yang sangat menggalakkan. MPK Belais dan Buda-Buda terus berusaha memajukan produk satu kampung satu produk ini untuk meningkatkan ekonomi penduduknya. Bahkan, ia berpotensi menjadi destinasi percutian menarik bukan sahaja untuk pengunjung tempatan, bahkan pelancong luar negara. Adrian Fazul Samad melaporkan untuk Berita RTB. Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti Kelmarin mengadakan majlis penyampaian derma bagi perbelanjaan persekolahan anak-anak yatim pasukan polis di Raja Brunei bagi musim persekolahan tahun 2024. Majlis berlangsung di Dewan Banquet Mes Pegawai Polis Ibu Pejabat Polis Kadong. Penyampaian derma kepada 95 orang anak yatim disempurnakan oleh Pengiran Datin Haji Zawiyah, binti Pengiran Haji Sulaiman yang dipertua Pekerti. Sumbangan derma tersebut dihasratkan dapat meringankan beban para ibu tunggal atau penjaga anak-anak yatim untuk membuat persiapan-persiapan awal bagi musim persekolahan tahun hadapan. Tiga orang pelajar tahun 10 menyertai The 13 ASEAN Plus 3 Student Camp for the Gifted in Science di Seoul dan wilayah Gyeonggi, Republik Korea. Penyertaan diselaraskan oleh Kementerian Pendidikan melalui Pusat Perkembangan Pendidikan Cerdas Pintar dan Berbakat EDGE. Program yang berlangsung pada 17 hingga 23 Disember itu mengumpulkan para pelajar cerdas pintar dan berbakat dalam bidang sains dan teknologi.
bertemakan sains yang mapan dan peranan saintis, para pelajar berpeluang menyertai pelbagai aktiviti dan sesi. Dua daripada pelajar terbabit menerima anugerah, iaitu Awang Muhammad Akif Fadli bin Isma Nur Faizal, memenangi pingat emas dalam aktiviti pembentangan berkumpulan secara silang negara, dan anugerah teladan aktiviti pra-perkhemahan bagi track energy harvesting with renewable energy, manakala Dayang Nurin binti Idris mendapat anugerah teladan aktiviti pra-perkhemahan bagi track carbon dioxide levels and their impact on climate change. Di sebalik kelengkapan memasak yang canggih, seorang pengusaha tempatan memilih kaedah tradisional bagi penyediaan ikan salai yang segar untuk mendapat perhatian ramai. Memulakan perniagaan ikan salai dengan nama Salayan MS sejak tahun 2004, kini ia mempunyai tiga buah cawangan di Kampung Keriam, Kampung Tanjung Nangka dan Kampung Mulaut yang diusahakan oleh ibu bapa dan adik-beradik Dayan Nurmaya. Bersama Hazimah Jalil untuk laporannya. Permulaannya mencetus idea ni daripada perlindungan saya sendiri. Jadinya saya pun macam mendalami keminatan menyelayani pun daripada inosa sendirilah ya tah. Saya membuka idea di daerah Tutongan ni. Startnya kami buka standby untuk menyelayani dalam pukul 6 pagi lah. Orang saya ia akan menyediakan semua persiapan untuk sebelum buka pukul 8.30 atau. Bagi memastikan bekalan ikan mencukupi, Dayang Nurmaya mengambil ikan segar yang dibekalkan daripada syarikat-syarikat tempatan yang ada di negara ini. Okey, kalau ikan kami selalunya ada dua pilihan ah. Selalunya secara yang fresh yang dari pasar Jerudong ataupun kami beli yang dari frozen. Tapi yang paling customer suka ikan mackerel yang berlemak sama masa ni menu baru leking, mackerel lemak berleking. Inilah yang paling banyak sambutan lah di MS Salayan Keriam. Dari segi jenikannya kan ia dari ikan salai ni kan kami bakar menggunakan kayu. And then ikan ni pun ia ada mengandungi omega, protein. Jadinya ia sangat baiklah untuk kita makan hari-hari. Lagipun proteinnya tu pun baik untuk penghadaman. Meskipun terdapatnya teknologi masa kini, Dayang Nurmaya masih memilih cara tradisional dalam penyediaan ikan salayan. Rasa dan bau ikan segar yang dimasak dapat dikekalkan dan cara masakan salayan tidak akan hilang begitu sahaja. Salayanan ini kan daripada turun-menurun, saya berharap cara-cara tradisional ini, kan yang sudah lama berbuat cuman ikan salayan akan diubahlah walaupun akan datang orang ikut zaman itu, cara-cara teknologi mikir canggih, salayan ini masih bertahan. Hazimah Jalil melaporkan untuk Berita RTB. Sebuah syarikat dikenakan denda kompaun RM500 atas kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian 2021. Syarikat tersebut, Rentokil Initial Brunei Senior Berhad, didapati melakukan kesalahan sampah berterbangan dari sebuah kenderaan yang bergerak. Syarikat berkenaan diberikan tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda kompaun. Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan memaklumkan kepada orang ramai pada masa ini kerja-kerja penggantian meter air di seluruh negara ke meter pintar sedang giat dilaksanakan di bawah projek Unified Smart Metering System USMS. Projek ini dikuatkuasakan bermula 2 Oktober 2022 dan dilaksanakan sepenuhnya oleh syarikat DST Network Sdn Bhd, DSTN dan disokong oleh Jabatan Perkhidmatan Air JKR, pembekal utiliti air utama di negara Brunei Darussalam. Pemasangan meter pintar ini dimandatorikan bagi pemohon bekalan air baru bagi semua kediaman perumahan tetap dan bangunan-bangunan baru, komersial dan kerajaan termasuk tambahan meter. Pembelian meter pintar tersebut boleh diperoleh daripada syarikat DSTN. Untuk pertanyaan lanjut mengenai pemasangan meter pintar tersebut, hubungi talian Darussalam 123 atau email contact.usms@datastream.bn.